Di Bali ada kolektor mainan anak yang menjadikan hobinya sebagai pekerjaan sampingan. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang peternak sukses beternak kambing Etawa dan diambil susunya. Dari usahanya itu, ia mampu meraup keuntungan belasan juta rupiah setiap bulan. Susanto adalah salah satu peternak kambing Etawa di Dusun Tegal Rejo, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Sejak tahun 2018, ia beternak kambing Etawa untuk diambil susunya. Dari 30 ekor kambing Etawa itu, terdapat 15 ekor yang bisa diperah. Usai diperah, susu kambing Etawa dipindahkan ke dalam botol besar yang sudah dibersihkan. Setelah itu berlanjut ke tahap produksi susu atau pengemasan. Susu kambing Etawa dikemas dengan cara disaring dan tidak ada campuran apapun alias murni. Setelah itu disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap segar. Susanto mampu meraup keuntungan Rp400.000 per hari. Setiap bulannya, dari hasil budidaya kambing sekaligus produksi susu kambing Etawa tersebut, ia mampu meraup keuntungan hingga 15 juta rupiah. Per hari untuk keseluruhan peternak yang ada di lingkungan saya sekitar 30 literan per hari. Per ekor kambingnya rata-rata ya 1 liter setengah sampai 2 liter yang paling satu.